Kembali ke challenge ini ya. Untuk challenge kali ini kita baikkan monitor 1 dan 3 karena kita gunakan monitor ini cuma untuk multitasking. Nah, kita fokus pada monitor 2 dan monitor 4. Di mana monitor 4 itu kita menggunakan tablet Android. Coba kita turun, kita cek ke bawah ya. Nah, seperti ini kita pakai terkoneksi secara wireless. Oke. Nah, tujuan kita di sini monitor nomor 2 itu kita memakai sistem nomor 1. Jadi satu PC, dan monitor nomor 4 ini kita menggunakan sistem 2. Jadi pakai PC yang lain. Jadi kita mengontrol PC nomor 2 itu full dengan menggunakan keyboard mouse dari sistem nomor 1. Nah, di sini kita bisa lihat ya, kita buktikan kalau sistemnya itu kita berbeda. Kita cek di task manager ya. Nah, ini. Di sini kita menggunakan Intel Core i7 8700K, sedangkan di bawah kita cek nih. Nah, kita buka juga task manajernya. Nah, kita performance, kita lihat di sini. Kita menggunakan Ryzen 5 3600. Jadi berbeda. Nah, berbeda ya. Ini monitor nomor 4. Nah, itu kita bisa cek. Nah, tujuan kali ini kita membuat ini itu supaya kita bisa mengontrol dua sistem tanpa harus gerak sana sini dengan menggunakan monitor yang ada. Dengan contoh di sini adalah Android, dan termasuk kita bisa bermain game dengan mulus tanpa ada input lag atau delay gitu. Jadi kalau kita pakai kayak TeamViewer atau apa, itu pasti lemot ya. Jadi kita coba di sini untuk game ya. Bisa lihat di sini. Sangat smooth. Gambar juga sangat tajam. Nah, maaf kontrolnya agak susah karena saya hanya pakai satu tangan. Ya, kita bisa lihat. Sangat mulus untuk bermain game, tidak bermasalah sama sekali. Kita bisa lihat. Oke. Dari setelah ini saya juga mau memperlihatkan hal lain. Ups, kita keluar dulu. Oke. Jadi selain dia bisa berfungsi seperti ini, di Androidnya sendiri, di tabletnya sendiri, touchscreennya itu berfungsi dengan sempurna. Bisa kita cek di sini. Nah, saya pencet start. Gitu. Di sini saya punya emulator Android. Kita bermain game Android. Seperti ini, touchscreennya bisa digunakan dengan sempurna. Tuh, tidak ada masalah sama sekali. Nah, tekan tombol ini, obsolete. Ini, ya. Tuh. Nah. Berfungsi dengan sangat baik. Jadi, silakan mencoba. Good luck.